Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini mau memilih antres yang baik untuk kita sambung dan dia bertahan 6 hari. Jadi dipotong 6 hari dia kuat untuk disambung dengan nanti kita bungkusnya seperti ini. Ada jerawatnya seperti ini, daun benar-benar tua, ya, benar-benar tua. Seperti ini juga bisa. Ini yang penting ini sudah tua, batang ini sudah tua, benar-benar tua. Ini udah agak hijau ketimbang ini. Daunnya juga benar-benar tua. Ini akan bertahan 6 hari. Seperti ini juga boleh. Ya, yang daunnya tua. Kita coba cari ini yang di atas ini. Yang ini batangnya sudah tua seperti ini. Ya, bisum Mas, nih. Yang benar-benar tua. Kita pangkas, untuk pemangkasannya kita pilih di atas garis tunas ini. Nih, maju Mas. Nih. Nah, kita pangkas seperti ini. Nah, nanti dia akan terubus di ini ketiak daun menjadi berapa gitu. Nah, yang ini kita buang daunnya. Seperti ini. Tua. Nah, jadi tua itu getahnya sedikit beda sama yang daun muda. Nanti dia getahnya banyak. Ya, seperti ini. Ya, kita mari cara pembungkusnya biar kuat 6 hari. Jadi teman-teman yang punya saudara atau teman butuh antres, jangan bingung, kuat sampai 6 hari. Ya, nanti. Ya, ini antres setelah kita potong. Ya, ini. Kalau batang tua, ini tidak menimbulkan getah, getahnya sedikit. Nah, jadi dibungkus nanti aman. Nah, cara membungkusnya biar dia tahan 6 hari seperti ini. Kita menggunakan plastik yang tipis, yang lentur. Biasa pakai menggunakan PE02. Seperti ini. Tarik, jadi tidak ada udara yang bisa masuk ini. Nah, seperti ini. Jadi suhu di dalam ini stabil. Nah, jangan ada lubang. Nah, jangan sampai berlubang. Semuanya sampai atas. Nah, begini. Kita tarik. Nah, untuk di kunci. Seperti ini. Nah. Insya Allah antres yang dibungkus seperti ini akan tahan sampai 6 hari. Nah, perbedaannya kenapa kita harus batang tua dan daunnya juga tua, karena untuk batang agak muda dengan daun yang agak muda juga akan menimbulkan getah di potongan ini. Sehingga nanti kalau kita bungkus dia akan mengeluarkan getah sampai ke plastik, dalam plastik ini nanti jadi agak busuk. Ya, semoga tips ini bermanfaat untuk teman-teman yang kepingin antres dari saudara, perjalanannya jauh. Ya, ini dengan cara seperti ini yang kita udah coba, kuat sampai 6 hari. Pilih batang yang sehat, tua, daun tua, seger. Nah, kita bungkus plastik seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.